Mas bos, alon-alon ae. Ojo banter-banter. Raiso, nanti malah gak ketemu lagi. Gak ketemu apa aneh? Gak ketemu sama si Rani. Nanti terakhirnya malah jatuh, mas bos. Mas bos, bos, truk, mas bos. Mas bos. Dia mau jadi ikut enggak sih? Atau dia mau tetap tinggal di kampung ya? Mandek sih. Sepeda motor, pedagang, tapi ralih melebu. Nggak boleh masuk sana. Nggak boleh. Sebentar aja, Pak. Saya cuma mau ketemu sama pacar saya lagi. Pak, saya nggak mau berdagang di sini. Nah, itu berdagang lagi apa? Kerupuk, ada mie, ada jagung. Mas, lewat kono, Mas. Lewat kono. Ini buat berdagang, Pak. Nah, iya, kan? Nek jualan gini namanya apa? Pedagang, Pak. Nah, nek sing pembeli, pembelinya namanya siapa? Ya, pembeli, toh, Pak. Pokoknya lewat sana aja. Kalau orang yang nobos namanya apa, Pak? Penerobos, Mas Bos. Ngomong. Mas Bos, Mas Bos. Daran, aku lebih memilih untuk tinggal di kota tercintaku ini, di Wonosobo. Aku lebih baik membantu-bantu di kampung. Aku tidak akan ikut kamu ke Jakarta. No, aku kan sudah bilang berapa kali sama kamu. Kalau kamu tetap tinggal di desa, kamu tidak akan pernah jadi apa-apa, No. Paling kamu bakal jadi petani. Berangkat bersama ke Jakarta. Kita gapai mimpi kita berdua, No. Mimpi aku, mimpi kamu, mimpi kita bersama, No. Aku sudah pikirkan matang-matang semuanya. Dan ternyata aku lebih cinta sama tanah kelahiranku ini. Aku akan tetap di Wonosobo. Ya sudah, kalau memang itu keputusan kamu, No. Tapi jangan salahkan aku jika aku dapat yang lebih baik di Jakarta, No. Aku turut seneng kalau kamu ngedapetin apa yang kamu impikan. Aku pergi, No. Kamu hati-hati, Aran. Ayo, cepet ke kantor. Wis domongin ayo, Pak. Di sini tuh belakang. Ayo, lagi ke kantor. Ke kantor, ayo. Ikut ke kantor kamu. Ke kantor, ayo. Ini lho, Pak. Ayo. Dan, Mbak, istekan ini kantornya. Bener, Mas? Iya, bener, Mbak. Kali penelitian di Wonosobo ya cuma iki satu-satu, nih. Ntar kalau salah gimana? Alah, saya orang sini, Mbak. Nggak mungkin salah lah. Apa sih? Bener ya? Iya. Makasih ya, Pak.
kecil amat kantornya. Salah nggak sih? Coba deh. Mbak April ya? Iya. April. Selamat datang Mbak. Selamat datang di Wonosobo. Saya kenalin, saya Retno. Retno. Iya, enggak. Saya cuma mau tanya nih, saya salah alamat nggak ya? Wow, enggak Mbak. Emang ini alamatnya? Ini kantornya? Ya, keadaannya seperti ini, maklumlah Mbak. Monggo-monggo, masuk-masuk Mbak. Tadi itu aku kesel banget, Mas Bos. Masa kita diseret-seret kayak copet gitu? Ya udahlah, mau kita kan juga nggak tahu kalau ada peraturan motor nggak boleh masuk ke dalam terminal. Ya, tapi caranya, Mas Bos. Udah, kan bawa masuk. Ya, Mas Bos. Mak, ini sekalian dibawa ke dalam, Mak. Jangan bikin kopi, Mas Bos. Gitu aja kamu perhitungan. Aduh, dari mana aja toh kalian ini? Lo ngomong cuman ke pasar aja kok dari pagi sampai siang gini baru pulang. Lah yo bisa nggak buka nanti warung kita? Bisa pergi semua langganan kita. Kemana aja? Dari terminal, Bu. Mas Bos. No, Ibu kan sudah bilang. Nggak usah lagi kamu paksa-paksa Rani untuk tetap tinggal di sini. Kalau dianya udah keras kepala mau ke Jakarta, ya sudah biar aja. Lagian dia kan pacar kamu bukan, calon istri juga bukan. Kenapa kamu yang repot? Iya, Bu. Tapi Rani itu... Apa meneh? Teman kecil kamu. Itu kan dulu. Sekarang ini kalian udah sama-sama dewasa. Udah bisa memilih mana yang baik, mana yang enggak. Yo, wis toh, ben wae. Wis, yuk. Kita makan siang. Udah Ibu siapin itu. Ayo. Kamu itu ngapain sih? Pakai bilang-bilang segala sama Ibu. Memang kenapa tuh, Mas Bos? Kenapa? Kamu nggak tahu apa kalau ibu udah marah? Apalagi kalau masalah Rani. Iya, Mas Bos, maaf ya. Kelepasan, Mas Bos. Kelepasan, kelepasan. Kamu itu nggak mulut, nggak kentut, suka kelepasan. Nih, pegang nih. Saya emang nggak perlu meja kayak gini. Orang kebanyakan juga kerja di lapangan. Mbak, emangnya Mbak mau di lapangan terus? Lama-lama bisa akrab sama ulat kubis loh, Mbak. Bisa aja kamu. Oh ya Mbak, rencana mau tinggal di mana? Udah dapat kosan kok. Kapan nyarinya Mbak? Kebetulan yang punya kosan tuh masih teman lama ibu saya. Oh gitu ya. Kamu lagi sibuk gak sih? Enggak tuh. Kalau gitu nanti kamu bisa anterin saya ya. Oh, siap Mbak. Jadi ada yang mau kos toh Bu? Ya jadi toh. Makanya ini lagi ibu siapin semuanya. Hati-hati toh. Darahnya perempuan ayo Mas Bos, saya ngarep ngekos di sini. Bos, kowe ini kerjaannya komentar, wey. Bos, kan ndang diberesi kamarnya. Emangnya kenapa harus terima kos, toh, Bu? Ya ndak apa-apa, toh. Lagian kamar kita itu kan kosong, nggak ada yang pakai. Kan sekalian bisa nemeni ibu. Lagi pula, ibu bisa bantu teman lama ibu juga, toh. Ya udah, ini udah siang, loh. Sana, berangkat. Sini, anduknya, biar ibu jemur. Kan udah lama gak dijemur. Mak, cepet mak. Wes, hati-hati ya, Le. Aja ngebut-ngebut. Nenggalan akan kedatang. Kita makan dulu kali ya. Makan apa tuh, Mbak? Aduh, apa ya? Aduh, apa aja deh, No. Saya kan juga baru di Wonosobo, jadi nggak tahu deh makanannya apa. Wah, banyak sih, Mbak, kalau makan di sini. Tapi saya bingung mau nawarin Bapak. Takutnya Mbak nggak suka nanti makan desa. Yah, No. Sebelum saya kesini kan juga saya udah perhitungin semua resikonya. Jadi ya udah, saya harus terbiasa sama apapun, kan? Ya udah, gini aja deh. Kamu pilih apa aja, nanti saya tinggal ikut. Ya. Oke, sip, Mbak. Enggak, tak cariin yang enak. Oke. Okay. Mas, kita pulang, Mas. Oke. Okay. Mau ke Bu? Oke. Okay.
Loh, mau kemana mas bos? Tinggal sebentar ya bu. Di sini rame loh mas, mas bos. Mas Bono, aku punya kolom dua ya. Oh iya bos. Ya. Oke mbak. Aku cuma sebentar aja, aku mau ke bank. Ambil ke restoran. Ya wes, berarti mas bos. Coba makan mana lagi? Ntar dulu dong, kamu saya ngomong. Ini sih gak enak, Mbak. Tapi enak banget. Yang benar, Mbak. Mbak suka? Terus ya? Sama, Mbak. Saya aja pengen nambah lagi nih. Mas. Ini ya, Mbak. Mau tambah? Mau. Cuma mau tanya aja. Ini bikinnya gimana ya, Mas? Enak banget ya ini pakai saus kental gini. Saya enggak tahu ya, Mbak. Karena yang punya sedang pergi. Ya, tapi kalau Mbak mau tahu, Mbak tunggu aja. Karena yang punya sedikit lagi juga pulang, Mbak. Enggak usah, saya juga pasti bakal sering banget balik sini lagi. Nanti aja deh. Kasih ya. Iya, Mbak. Ya, enak banget, Mbak. Memang gua jaga. Oke, saya bakal betah nih di sini. Oh, bagus tuh, Mbak. Barangkali aja dapat sampai di sini. Ya, nggak segitunya juga kali. Ya, saya bilang kan barangkali. Itu kan lagi nggak mesti dapat, tau Mbak. Iya sih ya. Ya, beginilah keadaan rumahnya. Maklum, di desa. Semoga nanti kamu betah ya, nak, tinggal di sini. Wah, saya mau pasti betah, Bu, di sini. Udaranya sejuk banget. Nyaman banget ya, Bu. Ya, syukurlah kalau kamu betah di sini. Tenang aja, Bu. Mbak April tuh pasti betah. Tadi aja. Ya udah kesengsem sama Miongklo. Oh iya? Iya, Bu. Senang Miongklo juga, toh. Enak ya, Bu, Miongklo. Lain kali, kamu harus coba buatan Ibu. Ya sudah, sekarang kita lihat kamarnya dulu ke dalam. Iya, Bu. Ayo, ayo. Monggo, monggo, monggo. Makasih ya, Bu. Monggo. Nah, ini kamarnya, nak. Dulu ibu kamu kalau datang ke sini ya tidurnya di kamar ini. Ibu, saya jadi kangen sama ibu. Walah gitu toh. Ya sudah, anggap saja ibu ini ibu kamu sendiri. Rumah ini juga rumah kamu, ya? Ya, Bu. Ya wes, sekarang ibu tak ke belakang dulu. Mau apa? Teh anget apa wedang jahe? Biar badan kamu itu nanti seger gitu, ya? Apa aja, Bu, terserah. Kamu juga mau? Oke, boleh, Bu. Ah, ya sudah ya, ibu ke belakang dulu. Gimana, Mbak? Mau diberesin sekarang? Enggak, nanti aja saya sendiri yang beres-beres. Oh, iya, betul. Kalau Mas Bos itu tinggal di Jakarta, Mas. Saya yakin, Mas. Mas itu sudah duduk di kursi empuk dan ruangan dingin, Mas Bos. Ah, mau mulai lagi kamu ngomong soal Jakarta. Loh, bener, Mas. Soalnya, Mas, Mas itu kan punya ijazah tinggi toh. Penampilan lumayan. Mas itu cepat maju kalau tinggal di Jakarta, Mas Bos. Kamu itu udah kebanyakan dengar omongan orang soal Jakarta. Enggak semuanya yang kamu dengar itu benar. Loh, kalau semuanya itu benar, apa Mas Bos itu enggak nyesel?
nyesel. Walah, mau. Jadi seorang laki-laki itu tidak boleh ada kata penyesalan dalam setiap keputusan yang diambilnya. Iya, Mas Bos. Lah, tapi kan nganu, Mas Bos. Udah, gak pakai tapi-tapi. Udah jelas kan semuanya? Udah, kamu gak usah ngomong lagi. Mulutmu pakai tempe kamu ngomong. Sayang, Mas Bos, bersatu, Mas. Kalau udah, saya balas pakai ini. Jam malam begini kok belum pada pulang. Kemana aja toh ini anak-anak? Apa tadi di warung itu sepi apa ya? Kemana aja toh no? Kok sampai malam begini? Iya Bu, tadi bersihin warungnya dulu soalnya nggak enak kalau dilihat pelanggan warungnya kotor. Oh gitu toh. Warung neng di gue. Arep ngopo kowe? Yang aku sudah datang, Bu. Terus nek wis teko kowe arep ngopo? Yo pengen lihat toh, Bu. Ayo panda. Apa sih? Udah sana, pulang mandi. Ambumu lho wis kecut ngene kok. Udah. Tapi kalau saya sudah mandi boleh kesini lagi? Ah, enggak. Sebentar ayo, Bu. Ora, wis ora. Yo saya pengen kenalan aja. Sore. Mas Bos. Sekarang Mas Bos. Iya, Mo. Hati-hati ya, Mo. Yo Mas Bos. Iki kenapa toh? Bukannya cepat mandi terus istirahat malah ngelamun gak karuan kayak gini. Apa terus dipikir ke? Apa kowe isih mikir ke Rani ya? Udah kok Bu. Saya ndak mikirin Rani. Oh ya sudah kalau gak mikir. Sudah sana cepat mandi terus makan. Udah Ibu siapin itu di dalam. Iya Bu. Cukup semuanya. Oh ya sudah, jangan lupa habis ini makan ya. Aduh Ibu repot-repot segala. Nah saya kan cuma mau ngekos aja Bu di sini nggak pakai pesan makan. Nanti takut nggak sanggup bayar Bu. Ya nggak apa-apa toh. Lagian kan kamu baru aja datang di sini, pasti nggak tahu mau beli makanan di mana. Mau makan di sini juga Ibu nggak apa-apa kok. Ya? Iya, makasih Bu. Yalah, listrik kok mati lagi. Apa dikirane rakyat ki ora iso mbayar ngono apa ya? Lah aku ki lak yo mbayar to iki. Sebentar ya, Nak. No, Bunga. Tolong bawa sendalnya ke sini, No. Aduh, santet ngene. Duh, kebiasaan nih. Pasti setiap jam segini mati lampu. Padahal tarif naik terus, tapi pelayan tidak pernah diperhatikan. Itu dia. Loh, Neng Dito yo, bocah iki. Cuman suruh ambil lampu senter aja kok yo setahun lamanya. Maaf ya, Nak. Ibu tuh nggak bisa ngambil, soalnya mata ibu sudah nggak begitu awas. Ya udah kalau gitu saya aja Bu yang ngambil. Loh, memangnya kamu tahu tempatnya? Ya nggak tahu sih Bu, tapi daripada nanti Ibu nunggu lama, mending saya cari aja Bu. Oh ya sudah, itu lampunya ada di atas lemari dapur, dekat rak-rak piring itu loh ya, di sana ya. Di belakang Bu ya? Iya. Ya. Hati-hati Bu, gelap. Hati-hati ya, ya Nak. Ya Bu. Kamu di sini. Lo ngapain di sini? Lo ngikutin gua kan?
ngikutin gua kan? Loh, ini rumah aku kok. Sini. Walah, kok. Kamu sih gak hati-hati. Udah hati-hati gimana toh, Bu? Itu tadi cuma kesalahan teknis aja. Bono mana tahu kalau dia ada di depan Bono tiba-tiba. Orang dianya juga menyelonong aja, kayak sempol nyalir pelumpang. Enggak kok, Bu. Salah saya. Tadi saya enggak hati-hati, Bu. Nak, ini anak ibu. Namanya Bono. No, ini Nak April yang kos di sini. Dia ini anaknya teman lama ibu. Jadi kamu harus jaga dia seperti adik kamu sendiri, ya? Loh, ibu kan tahu sendiri. Bono kan enggak mau punya adik. Yalah, kamu tuh piye toh ya? Ya bukannya adik beneran. Tapi kamu harus tetap jaga dia, gitu aja, titik. Iya, Bu. Bono pasti bakalan jaga dia. Assalamualaikum. Nuwun. Mas Bos, Bu. Ada yang ucap salam kok, enggak ada yang jawab tuh Mas Bos, Bu. Waalaikumsalam. Loh, ini Mbak yang tadi siang makan di warung loh. Sudah nemu yang punya warung toh, Mbak? Monggo, Mbak. Kalau mbaknya pengen tanya-tanya tentang Mionglo, silakan tanya sama ibu atau mas bos. Ini pakarnya, Mbak. Iya. Nah, yang ngekos kemana, Bu? Mau apa kamu tanya-tanya? Wah, ibu ini loh. Ibu ndak ngelihat, Bu. Dandanan saya sudah ngepol gini. Saya pengen kenalan toh, Bu. Ya toh, mas bos. Nak, kamu mau kenalan sama wedus gembel yang baunya apa kayak gini? Jadi? Jadi Mbak ini nggak kos, Bu? Oh, April. Tomo Mbak? Iya. Udah, jangan cengeng-cengeng saja kamu. Udah ikut aku pergi yuk. Nengen di mas, kenalannya belum selesai mas. Udah, Bu, aku keluar dulu sebentar ya. Apa gue harus tinggal di rumah orang yang bikin gue kesel pertama kali gue sampai di Wonosobo lagi, ah. So, kok tiap hari gue harus ketemu dia? Aduh, sial banget gue, sial asli. Mas, bos. Pak. Coba. Mak. Kamu nyunggu sesuatu enggak? Bawa apa toh, Mas? Oh, ini pasti bawa pasar, Mas Bos. Kayak baru kali aja ke pasar, Mas Bos. Dan. Aku kenal banget nih baunya, ini bau parfumku nih. Ya siapa tahu aja ada yang pakai juga, Mas Bos. Emangnya bagus aja yang punya. Oh, ini baunya dari kamu nih. Iya, Mas Bos. Tadi aku cuma pakai sedikit, Mas Bos. Asem. Udah kecut aja. Kan pengen berpenampilan baru sedikit tak apa-apa toh Mas Bos. Ya tapi kan gak pakai barang curian juga. Iya Mas Bos, maaf. Saya cuma beberapa semprotan aja ya Mas Bos. Cuma sekali nyetrot. Kamu itu mau cari perhatian sama April loh. Aku dikasih mandat sama ibu. Katanya aku suruh jagain April seperti jagain adikku sendiri. Walah, ada satpam baru toh. Sarjana kamu jadi satpam toh Mas Bos. Aduh, Mas Bos. Udah sana, kamu cari barang-barang keperluannya, aku mesti ke kebun lagi abis ini. Iya Mas Bos, yowis tak belanja dulu Mas Bos, tunggu sini ya. Enggak apa-apa. Saya kayak harus cari kosan baru deh. Pindah? Kenapa, Mbak? Perasaan toilet kosnya bagus deh. Udah bersih, nyaman, enggak jauh lagi dari sini. Kenapa ya, Mbak? Itu loh. Kamu ingat enggak sih cowok yang waktu hampir nyeret-nyeret saya itu? Nah, itu tuh ternyata anak yang punya kosan. Sama kamu tahu tempat nih yang kemarin kita makan? Nah, itu juga punya keluarga dia. Masa, Mbak? Kok iso? Itu deh.
Bu, apalagi tuh kalau dia ngeliat saya tuh ya, tuh rasanya kayak ngeledek banget gitu. Gak deh, saya pindah aja deh. Wis mbak, sabar sih wae. Namanya juga baru pertama kali toh. Dah, mendingan sekarang kita ke kebun. Kita lihat lahan yang mau jadi bahan percobaan kita. Iya mbak. Saya siap-siap dulu tapi ya. Oke, mari mbak. Negeri aja. Mas. Ini pada kemana ya? Kok sepi sih ini? Oh, anu, kami tumut penyuluhan lapangan. Kok Mas udah ikut? Nah, saya baru dikabari, ini baru mau sana saya. Kalau gitu, kesana bareng sama saya aja. Sekarang bisa dilihat kan, ini kol yang pakai pupuk dan ini yang nggak pakai. Bisa kelihatan ya Pak ya, yang pakai pupuk lebih besar Pak ya. Nah, jadi sekarang pada pakai pupuk ya Bu, Pak. Jadi mau yang mana nih, kol yang besar atau kol yang kecil? Besar. Iya. Nah ini juga nih, contoh kol yang nggak pakai pupuk. Kamu yakin, yang lebih besar itu nggak ada uletnya? Sini. Nih, coba kamu lihat. Bukan cuma pupuk aja yang buat ini jadi besar. Tapi pertimbangan masa tanam dan variasi tanaman apa aja yang cocok untuk membuat tanah ini juga tetap subur. Ini sebentar ya, Bu, Pak. Sini yuk. Sebentar ya. Coba apa, Pak? Halo, Bu. Mau apa tuh? Kamu yang maunya apa? Mau apa sih mau bikin kacau semuanya, iya? Loh, aku bukan yang mau mengacau. Kalau nggak mau ngacau terus tadi namanya apa? Lo tau nggak sih lo tuh udah bikin malu di depan orang-orang baru gue kenal, tau? Itu semua juga menjadi tanggung jawabku. Kamu lihat nggak petani yang depan itu semua? Mereka itu menggarap tanahku. Makanya aku harus pastiin apa yang mereka tanam itu berhasil. Gue juga mau bikin mereka berhasil, tau nggak? Ya kamu jelasin jelas-jelasnya dong. Jangan sampai mereka mikir kalau pupuk itu adalah segalanya yang bisa secara instan mendapatkan untung yang besar untuk mereka. Ini di desa, bukan di Jakarta. Jangan sampai nanti malah merugikan mereka. Udah. Loh, kamu mau kemana? Tunggu. Udah selesai nih diskusinya. Mbak, gak apa-apa. Tadi itu Mas Bono ya, Mbak, namanya? Ya, saya baru aja lihat di sini. Saya kan biasanya di kantor terus. Maklumlah. Itu yang kemarin ya, Mbak? Iya. Dan saya harus tinggal di rumahnya. Kamu lihat kan orangnya kayak gimana, sombong banget. Saya tuh malu, tau gak, Nuk? Tapi dia baik loh, Mbak. Biasanya petani di sini tuh, kalau ada kesusahan ya larinya ke Mas Bono itu. Baik, orang kayak gitu kamu bilang baik. Ya, karena Mbak belum kenal aja kali. Terus kamu tuh mau ngomong apa? Kamu tuh mau bilang kalau aku tuh harus lebih kenal sama dia gitu? Kayak sih gitu mbak. Soalnya dia nantinya bakal bantu kita banyak loh mbak. Saya yakin itu. Mok, dia itu datang jauh-jauh dari Jakarta cuma buat panas-panasan doang loh mau di sawah. Iya mas bos. Pasti cantik banget mas bos. Semalam aja aku lihat dia itu cantik mas bos. Apalagi kalau kena sinar matahari langsung. Lumer. Walah ngaco kamu mau. Tapi aku itu salut loh sama dia. Oh, 10.000. Oke, terima kasih. Monggo. Aku salut loh mau sama dia. Salut gimana tuh Mas Bos? Iya, aku baru lihat aja ada gadis kota mau datang ke desa cuma buat ngurusin masalah soal perkebunan. Oh ya. Gadis desa aja pengennya ke kota. Lah ini gadis kota pengennya susah-susah di desa. Aneh mas bos.
Mas Bos, itu enggak usah dibungkus. Makan di sini katanya Mas Bos. Udah, nanti kamu bikin lagi aja. Tak tinggal dulu sebentar ya. Wes. Terserah Mas Bos aja. Saya kan cuma pegawai. Kamu jagain ya, Mok? Iya, Mas Bos. Begini ini nih nasib jadi pegawai. Udah ganteng-ganteng nyentrik kayak gini. Kerjanya nyuci gelas, nyuci piring. Asap. Iya, Mas. Bunyong lo buat makan santai ya. 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 Podo-podo. Buat kalian juga ada nih. Yo. Podo, bawa apaan tuh, Mas? Aku bunyong lo nih buat makan siang kalian. Oh, bentar ya, Mas. Oh iya. Mbak April, Mbak. Sini lo, Mbak. Tuh lo, Mas Bono bawa makanan banyak buat kita. Ayo toh, Mbak, buru kehabisan. Aku juga bawain buat kamu. Lapar, Mas. Masa sih gak lapar? Ini kan udah jam makan siang. Oh, apa kamu gak suka mie ongklok ya? Padahal enak loh, sayurannya seger. Yowes, tapi udah tak buatin nih. Kamu mau makan atau enggak, ya itu terserah kamu. Metu toh, Bu? Sopo? Ya gadis Jakarta ini toh, Bu. Lah terus nek wis metu kowe arep ngopo? Ya pengen ngobrol-ngobrol, Bu, kenalan. Satu kampung mosok ndak saling kenal. Enggak perlu. Kok udah rapi kayak gini? Mau kemana, Nak? Enggak, ini Bu, ada barang-barang yang mesti saya beli. Loh, nek malam-malam kayak gini tuh toko yang buka jauh loh. Biar diantar aja. Nah, Bu. Biar saya ngantar aja, Bu. Eh, sopo kowe iki? SIM aja enggak punya kok. Lah nek ada rahasia apa motornya yang mau kamu serahin? Wes ora ben bono wae. No, bono. Bu, enggak usah, Bu. Jangan nanti ngerepotin. Biar saya sendiri aja, Bu. Enggak repot. Enggak apa-apa. No, bono. Cepet toh. Dalam, Bu. Antar nak April, kasihan kalau malam-malam harus jalan jauh, ya? Nggih, Bu. Ya, hati-hati. Wes, hati-hati ya, enggak usah ngebut. Ini udah malam. Udah sana kamu pulang. Aku udah ngantuk, mau tidur. Sudah, pulang sana. Tidur aja sampah juga yang ngelonin. Kiran susah ngurus aku. Dan kayak gini aku didiemin. Kamu mau cari apa, toh? Peralatan perempuan. Iya, apa? Peralatan perempuan. Mau tau aja nanya-nanya. Ya enggak, aku cuma takut salah aja. Ya udah, kalau gitu kamu tak bawa ke toko paling lengkap di sini ya. Siapa tahu semua yang kamu cari itu ada di sana. Ini setiap malam memang harus begini ya? Iya, di sini emang setiap malam sepi begini. Raminya kalau lagi lebaran aja. Ya, emang anak mudanya pada mana? Anak mudanya kebanyakan ke Jakarta. Mereka mencoba mencari mimpi di sana. Nah, kamu ngapain di sini? Kenapa gak ke Jakarta? Aku ke Jakarta. Udah. Kan kalau mau mencari mimpi udah harus di Jakarta. Di sini juga kita bisa aja kalau mau mewujudkan mimpi. Justru aku bingung sama kamu. Kenapa kamu lebih milih untuk tinggal di desa kecil kayak gini? Ya aneh aja, maksudnya kan kamu seneng tinggal di kota besar kayak di Jakarta, rame, ya kayak di sini sepi. Mau cari peralatan perempuan aja harus jauh-jauh. Nah,
Nggak sepisan suwek-suwek meneh kembangi, tak jewer kupingmu. Apa kamu marah nggak boleh nganter nak April? Lah nek ana apa-apa sapa sing arep tanggung jawab? Piye toh? Diajak ngomong kok malah ngeluyur kowe iki. Oh, dasar tah gendeng kok. Kalau dilihat-lihat si April tuh memang mengagumkan ya. Itu hebat loh. Dia rela ninggalin Jakarta demi mengabdi pada desa kayak gini. Bona, bantuin dong. Waduh, bedul desa iki. Jadi malah ngeliatin aja, ayo bantuin ini. Nggak mau, aku di sini kan cuma suruh nganter kamu. Nggak ada disuruh buat bantuin ngangkat-ngangkat barang-barang ini. Iya, tapi ini ribet banget. Nggak punya perikmansian banget sih. Masih lihat perempuan bobo gini didemin. Ini bantuin lah. Udah. Sini. Ah, jangan itu. Kenapa sih emangnya ada bomnya apa? Itu ada alat-alat perempuan. Tadi katanya suruh bantuin. Itu yang itu aja tuh. Ini. Oh, iya, bukan. Di sini tak bawa semua ini. Jangan. Udah, sini tak bawain jangan semuanya. Ini, tapi yang ini aja, jangan yang itu. Udah gak apa-apa, jangan, udah sih. Jangan. Kamu sih ngeyel. Tak bantuin gak mau. Ya udah jangan ngeliatin aja, bantuin. Kenapa sih? Ribet nih. Udah, aku takut. Dia ada barang-barang pribadi perempuan lagi. Ih, Bono. Bono bantuin dong. Udah. Bantuin. Oh. Ya, jadi cowok nyebelin banget sih. Bilang yang mau bantuin. Malah nyusahin. Nah, semua cowok kayak gitu kali ya, nyusahin doang bisanya. Rese. Tapi kok gue ngerasa nyaman ya di sini ya? Loh, kamu tuh udah mau berangkat, Tona? Iya, Bu. Apa enggak lebih baik sarapan dulu? Aduh, enggak usah, Bu. Nanti aja di tempat kerja. Oh, gitu. Iya, Bu. Ya sudah. Loh, ano apa, Tono? Yang ketinggalan, Bu. Kamu udah mau berangkat ya? Tanter ya? Lah, memangnya kamu tuh gak balik ke pasar lagi, Bu? Lah terus si Tomo sama siapa? Ya ntar balik lagi toh, Bu. Kan ke kantornya April lewatin pasar. Oh gitu. Ya udah sana sekalian anak April dianterin sampai ke kantornya ya? Enggak, itu mah. Tapi saya... Alah, gak usah, gak apa-apa. Kayak baru sepisan ya lo dibonceng sama si Bono. Kan tadi malam sudah. Tuh, udah siang. Sana, berangkat. Ya, hati-hati ya di jalan. Ya. Apa meneh kowe iki? Makasih ya, Bu. Oh, berarti ra ono sik ketinggalan to. Rahasia perusahaan. Wah, jan pinter tenan anak lanang iki wisan. Iya, wes sana, hati-hati. Hati-hati, jangan ngebut ya. Iya, Bu. Iya, kamu mau ke kebun sebelah mana? Main sih nanya-nanya. Emang semua perkebunan di sini punya kamu apa? Yonda, bukannya begitu. Siapa tahu aku bisa nganterin kamu lagi, ya toh? Oh, mau alih profesi. Udah punya warung mie ongklok,
terus punya perkebunan luas, terus sekarang kamu jadi supir ojek. Ya, kalau penumpangnya cuma kamu seorang sih aku mau aja. Gombal banget sih ini orang. Kadang-kadang gombal itu perlu loh, untuk mencairkan suasana. Enggak. Kamu tadi ke rumah padahal gak ada yang ketinggalan kan? Padahal cuma mau nganterin aku aja kan, aku deh. Kalau iya emangnya kenapa? Norak dong. Gombal udah, norak udah. Tapi yang penting kamu seneng toh, enak toh, mantep toh. Diger banget sih jadi orang. Udah gombal, norak, GR. Kalau dicampur jadi opo ya. Jadi gila tau gak? Senyum-senyum dewe, aneh ki. Udah pada dateng? Ya udah toh mbak, kita selalu pagi datengnya. Oh iya. Mbak, siapa tadi yang nganterin? Pacar baru ya? Enggak, pada lihat. Ya lihat toh yo, orang kita dulu di sini toh yo. Kerja aja ya, kerja yuk. Kayaknya mbak udah kena asmara mie oklek nih. Duh, makan-makan. Eto, kita kerja aja ya. Emang kamu sakit, kamu ke dokter Gimo. Mau jangan rusak suasana deh. Yang rusak suasana itu siapa mas? Kamu tuh ngomong apa sih? Ya biar aja toh mas, biar ketahuan sekalian toh. Siapa yang rusak suasana? Saya atau mas? Kok saya makin gak ngerti ya mo? Yang ngerti itu cuma orang sadar, mas. Se. Pasti kamu lagi punya perasaan gak enak ya sama saya? Siapa yang ngerasa enak, mas, kalau ditinggal terus gak jelas? Lama-lama, mas, saya bisa solo karir di dunia mie ongklok ini. Oh, jadi ada yang ngerasa kesepian, toh. Mo, kalau saya ini punya pendamping, kamu kan juga ikut seneng, kan? Pendamping? Pendamping apa mas? Ya pendamping hidup lah, masa pendamping main? Mbak Rani sudah pulang tuh mas? Kok Rani sih mo? Bukan Rani. Lah terus apa mas? Kamu nih, pura-pura gak tahu lagi. Mbak April? Wah, mas ini benar-benar gak konsisten dan gak istiqomah. Kamu ini kok bobo konsisten segala? Dimana nih gak konsisten? Loh, mas bos sendiri tuh yang bilang kalau mas bos itu gak suka gadis Jakarta. Nah sekarang ini, mas bos malah pilih gadis Jakarta. Nah itu apa namanya mas? Retno, pekerja di sini selain berkebun, pekerjaan mereka apa lagi ya? Banyak mbak, ada yang jadi pegawai negeri, yang di pasar, guru juga ada. April! Cariin pacar baru tuh mbak. Kamu lagi sibuk gak? Gak juga mas, ini juga udah selesai semua kok. Kalau kamu lagi gak sibuk, kita jalan-jalan yuk. Mau mas, baru pasti mau. Ya toh mbak. Gimana? Gak apa-apa mbak, sekalian biar bisa tahu semua tentang lahan di sini. Mas Pula kan lebih tahu semuanya. Udah. Kamu nih bilang aja lagi sibuk, kenapa sih? Udah, gak apa-apa. Apa sih apa salahnya? Yuk. Kamu tuh di desa ini terkenal juga ya? Ya itulah bedanya desa sama di kota. Kalau di sini tuh satu sama lain pasti saling kenal. Gak kayak di kota, rumah dempet-dempetan aja belum tentu pada saling kenal, ya toh? Aja lagi. Memangnya kamu kira aku gak pernah ke Jakarta apa? Aku juga pernah lagi kesana meskipun cuma beberapa minggu. Ya aku gak betah.
panas, sumpek. Selain karena adem di sini, terus apa alasan kamu datang? Jangan-jangan karena kamu tidak diterima kerja lagi di Jakarta ya? Sembarangan kalau ngomong. Bukan sombong nih, aku tuh diterima di 3 perusahaan besar sekali. Ya, bosan lah di belakang kantor, terus gitu 8 jam belakang komputer. Sayang tau kalau nggak jalan-jalan. Kapan majunya kalau kayak gitu? Ya juga kamu. Kamu katanya sarjana kan? Tapi kenapa lebih milih buka warung sama? Ya, alasannya kurang lebih sama sama kamu. Aku gak mau menjadikan jasa aku itu jaminan aku untuk mendapatkan kerja. Aku lebih suka melakukan sesuatu yang aku suka. Tapi itu lebih menyenangkan. Kita kesana yuk. Duduk di batang pohon. Enaknya di sini, udaranya fresh. Ya iyalah, ini kan gunung. Tapi kamu gak akan nemuin di sini kan di Jakarta. Ya juga sih. Kenapa kamu milih lebih di sini daripada di Jakarta? Karena ini pasti deh. Aku gak suka di Jakarta. Macet, banyak mobil, bikin pusing. Ya itu sih emang, gak pagi, gak siang, gak malam. Kamu ternyata enak juga ya diajak ngomong. Gak cuma diajak ngobrol aja. Diajak jualan ayo, diajak nyangkul ya monggo. Asal jangan kamu ajak korupsi aja. Gak tahu apa yang mau dikorupsiin. Lagian di sini juga apa yang mau dikorupsiin? Ya, kalau mentok-mentok mangkok mie juga jadi. Mana? Aduh. Kamu sering banget ya kesini? Ya, lumayan. Pasti cari inspirasi bikin mie. Mbak. Ya Pak, sami-sami. Aku mau bikin surprise Mas buat Bono. Pasti Mas Bono senang kalau ngeliat aku ada di sini. Saya bukan Mas Bono, saya Tomo ya, Mbak. Kenapa kamu gak bilang dari tadi, Mo? Ya, Mbaknya juga ngaget ya, Mbak. Bono mana? Wah, gak tahu, Mbak. Sejak tadi siang pergi, Mbak. Tapi nanti balik, kan? Pasti, Mbak, pasti. Tapi Mas Bono sekarang aneh, Mbak. Aneh kenapa? Sejak aku pergi Jakarta ya? Pasti dia kangen sama aku. Makanya dia berubah jadi aneh. Wong aku ini kan pantas dikangenin. Nganu Mbak, bukan itu ya Mbak. Sekarang Mas Bono lagi dekat sama gadis Jakarta Mbak. Yang ngekos di rumahnya Mas Bono. Apa kamu bilang? Ya seperti yang tadi saya bilang Mbak. Yang benar kamu mau? Ya kalau Mbak nggak percaya, tunggu aja Mbak. Yowes, tapi kamu jangan bilang-bilang Bono kalau aku ada di sini yo. Ya Mbak, beres-beres. Maaf ya Mbak. Iya. Yeah. Sekalian Mbak, tolong bantuin Mbak, rame Mbak. Kamu mau kemana?
lagi habis ini, balik ke kantor ya? Kantor? Enggak lah, pulang aja. Lagi juga di kantor enggak ada orang pasti kan. Ya wes, kamu hati-hati ya. Makasih ya tadi ilmunya. Iya, sama-sama. Kamu juga banyak bagi ilmu sama orang bodoh kayak aku ini. Terima kasih ya. Bukannya gue tinggal di rumah lo ya? Berarti kita searah kan? Kok lo gak nawarin gue balik bareng? Oh, jadi dari tadi ada yang nunggu diajak bareng toh? Yowes, monggo kalau kamu bareng. Iya, kamu nyebelin banget sih, berarti dari tadi sengaja ya? Mau tak bantuin di bawah enggak? Aku pulang duluan ya. Iya mas, gak usah. Nanti semuanya biar saya yang bawas ya. Mas Bono? Sing bener. Iya mas, daripada nanti ganggu toh. Kamu kok ngomong gitu sih, Mo? Kalau aku nawarin kamu mau ada yang dibantuin apa enggak, ya itu tandanya gak ngeganggu. Ngerti kamu? Kalau mau bantu, bantu buat tas aku aja mas. Rani, kamu udah pulang? Iya, aku ngerasa nggak bisa tinggal di Jakarta. Ya, aku ngerasa lebih bisa tinggal di sini. Habis orang Jakarta kejam-kejam. Kamu mau bantu buat tas aku kan? Aku nggak bisa. Tadi kamu bilang kamu nggak merasa terganggu. Tapi aku minta tolong buat tas aku, kok kamu malah ngerasa terganggu? Bukannya gitu, aku udah ditunggu sama ibu di rumah. Benar toh mbak, apa yang saya bilang? Beraninya cewek Jakarta itu ganggu hubungan aku sama Bono. Lihat aja nanti. 100% saya dukung, Pak. Bono, yang tadi itu siapa sih? Oh, itu tadi Rani, teman aku dari kecil. Kok kayak dia nggak suka gitu ya pas melihat kita boncengan? Mosok sih. Dia baik kok anaknya. Jadi kemarin itu dia sempat ke Jakarta. Katanya mau ngadu nasib. Padahal aku udah bilang sama dia untuk tetap tinggal di desa aja. Tapi dia malah ngeyel untuk tetap pergi ke sana. Ya, jadi ya begitu deh. Yaudah, kita masuk. Rani. Monggo, Mbak. Coba dulu satenya. Kok dari tadi bengong aja tuh, Mbak? Gimana ya, Mo? Aku enggak tahu gimana sekarang perasaan Bono sama cewek itu. Ya, saya juga enggak tahu ya, Mbak. Tapi mereka itu kan belum lama tuh, Mbak. Mungkin belum terlalu tebal juga endapan cintanya, Mbak. Jadi maksud kamu, Mo? Ya, Mbak juga harus membuka jati diri Mbak yang sebenarnya. Kalau Mbak juga senang sama Mas Bono. Bahasa kamu itu ketinggian, Mo. Aku malah jadi gak ngerti, toh. Piye, toh? Sarjana kok gak bisa diajak ngomong intelek sedikit. Skripsinya nembak, toh, Mbak. Sembarangan kamu ya kalau ngomong. Ya wis lah, kamu lanjutkan analisa kamu itu. Duduklah sambil makan satenya. Ya, Mbak. Gini, Mbak. Selama ini apa Mbak pernah bilang kalau Mbak juga senang sama Mas Bono? Ya aku nggak perlu bilang lah sama dia, Momo. Tanpa aku bilang, dia juga udah tahu kalau aku tuh suka sama dia.
Uang tanpa dia bilang sama aku juga udah tahu kok kalau dia tuh suka sama aku sejak kita SMA dulu. Wah, kalau kayak gitu malah bingung ya, Mbak. Mbak gak boleh ngeklaim seperti itu, Mbak. Mbak juga mesti bilang kalau Mbak juga senang sama Mas Bono. Gitu ya, Mo? Tapi masalah cewek Jakarta itu gimana ya, Mo? Alah, gampil, Mbak. Bikin aja dia gak betah di sini. Cewek Jakarta itu, Mbak, tengeng. Gak bisa dikasih ujian sedikit. Jenis juga kamu, Mo. Aku janji, Mo. Kalau kamu nanti mencalonkan diri jadi kepala desa, aku pasti dukung kamu. Gak mau, Mbak. Dan gak mau jadi pejabat. Posisi rawan. Rawan apa, Tomo? Rawan posisi politik? Enggak, Mbak. Tapi pejabat itu rawan hilap. Pejabat itu suka hilap, Mbak. Makan duit rakyat. Kalau ketahuan, ya cuma bisa bilang, maaf, saya hilap. Alah, basi. Bisa aja kamu, Momo. Oh, tapi memang begitu faktanya, ya, Mbak. No, Ibu mau ngomong sebentar. Boleh, Bu. Oh iya, soal warung mie kita, omsetnya bulan ini naik, Bu. Dan kalau soal perkebunan, sebentar lagi kita bakalan panen. Jadi nampaknya kita bakalan repot nih, Bu. Bukan ngomong soal itu. Terus, soal apa toh, Bu? Kamu ini sudah Ibu anggap dewasa, no? Ya iyalah, Bu. Orang ulang tahun Bono yang ke-17 kan udah lama. Ibu ini ngomong serius loh sama kamu. Jangan dipotong dulu toh. Iya, Bu, silakan, silakan. Ibu tahu kamu lagi berusaha mendekati Nak April toh? Jangan khawatir. Ibu enggak akan marah dan melarang kamu kok. Cuman pesan Ibu, kalau kamu tuh memang sudah srek sama Nak April, ya pertahankan itu. Sebagai laki-laki, kamu harus bertanggung jawab, no. Iya, Bu. Ujian akan terasa sangat mudah dan juga bisa menjadi sukar. Dan kamu harus siap untuk semua itu. Oke, Bu. Lagi pula, Ibu tuh sudah pingin mendengarkan suara tangis bayi di rumah ini. Sepertinya bisa jadi rame ya, no? Waduh, kalau itu kayaknya terlalu jauh deh, Bu. Lah, memangnya mau sampai di mana? Maunya kan kalian berdua ini sampai punya anak cucu di sini. Bukan begitu maksud Bono. Cuman kan Bono aja nggak tahu April itu mau sama Bono atau tidak. Beruntung ya gue udah kenal mereka. Apalagi Bono. Kenapa nggak dari dulu aja ya terima kerjaan di sini? Kamu ikut jalan-jalan nggak? Kemana? Jalan-jalan aja, Bu. Ternyata desa itu emang enak, gak seprimitif yang gue bayangin. Bahkan buat gue, mereka malah lebih modern pikirannya. Mereka mau berdiri di atas kaki mereka sendiri. Itu kan baru modern namanya. Mereka berdua udah semakin dekat. Aku harus segera bertindak nih. Malam kamu tidurnya nyenyak enggak? Lumayan. Kamu gimana? Seharian tahu sudah dari cantik ternyata bisa bikin aku ngantuk juga ya. Ih, gombal banget sih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak Rani, kamu
kamu sudah pulang? Kapan sampai? Iya, Bu. Kemarin sore sampainya. Maaf loh, Bu. Kemarin nggak sempat kesini. Masih capek toh, Bu. Oh, ya nggak apa-apa. Ya udah, ayo. Masuk, masuk. Ya, Bu. Ayo, duduk dulu sini. Sebentar ya. Ibu tak ke dalam dulu, bikin teh ya. Tunggu dulu. Nggak usah, Bu. Nggak usah repotin. Saya kesini cuma mau sedikit antar oleh-oleh saja. Alah, kok repot-repot segala loh. Pakai beli oleh-oleh buat Ibu. Terus, gimana keadaan di sana? Ya enak, Bu. Di sana banyak pergaulan yang nggak bener, Bu. Walah, nggak bener piye toh, Nak? Ya nggak bener lah, Bu. Kayak di berita-berita di TV itu loh, Bu. Oh gitu toh. Tapi Ibu tuh nggak pernah lihat TV, sih. Ya, Bu. Kita tuh harus hati-hati sama orang Jakarta. Orang Jakarta sulit ditebak, Bu. Kita nggak tahu isi hatinya kayak apa loh, Bu. Mereka tuh, Bu, kalau depan kita baik, Bu. Tapi kalau di belakang, kadang-kadang mereka suka mau berbuat jahat loh, Bu. Masa tuh sampai kayak gitu? Nje, Bu. Mas Bono kemana toh, Bu? Oh, Bono toh. Bono itu baru aja jalan. Dia itu sekarang lebih kelihatan semangat sejak ada anak kos yang tinggal di sini. Tapi ya syukurlah, Ibu seneng. Ya, kalau Bono seneng kan Ibu ikut seneng. Cuman itu. Peter! Oh, ini kok gelok rusak malah. Sini, Ter! Oh, ya. Pak Rani, Mas. Iya, emangnya kenapa? Ya, mungkin ada perlu kali, Mas. Bon! Bono! Aku mau bicara! Wih, dudung kan, Mas? Ayo! Eh, sebagian. Aduh. Kamu kenapa sih? Cuma gara-gara tekad cewek Jakarta itu? Apa bedanya sama aku? Aku juga punya tekad kuat. Aku berangkat ke Jakarta. Aku berani kan? Ya enggak ada bedanya kok kamu sama dia. Lalu kenapa? Kenapa kamu dekati dia? Sekarang aku mau tanya sama kamu deh. Kenapa kamu nanyain aku sampai membabi buta kayak gini? Ya karena aku peduli sama kamu. Peduli? Kalau kamu peduli sama aku, kamu gak akan ke Jakarta kemarin. Kamu pasti akan dengerin omongan aku. Tapi ternyata apa? Kamu tetap nekat pergi ke sana kan? Terus gak ada hasilnya kan? Kita lagi gak bahas soal itu. Yang lagi kita bahas, soal kedekatan kamu sama cewek Jakarta itu. Kenapa juga? Kamu gak ada hubungannya persoalan deket aku sama April. Apa? Hubungan sama aku? Memangnya selama ini kamu anggap aku apa? Teman. Cuma teman. Emangnya kamu aku anggap apa? Yaudah ya, kasihan tuh si kamu sendirian. Nanti dia kesusahan lagi. Semua ini gak akan terjadi kalau cewek Jakarta itu gak ada di sini. Benar kata Tomo. Cewek Jakarta itu harus pulang ke Jakarta. Ayo. Kamu udah bilangin kan, Mak? Udah, Mbak. Udah 2 hari lalu saya kasih tahu ketua kelompok taninya. Terus ini kenapa pada belum datang ya? Wah, saya sudah enggak tahu ya, Mbak. Selamat siang, Mbak. Loh, Pak, selain mana? Kita udah mau mulai nih. Katanya enggak ada yang datang, Mbak. Wah, kenapa, Nok? Sebentar, Mbak. Kenapa, Bapak? Katanya takut dihapusi gitu, Mbak. Dibohongi? Siapa? Katanya udah datang bilang kalau orang Jakarta datang ke sini, itu nanti takutnya cuma bisanya ngapus sama petani, nanti hasilnya mau dibawa ke Jakarta gitu, Mbak. Siapa toh, Pak? Saya mani ngomong, wih. Saya yang bilang. Udah gitu aja, yang saya tak permisi dulu ya, Pak ya. Oh, oke, oke. Jelaskan, orang Jakarta nggak pantas ada di sini. Semua orang udah tahu. Kalau kedatangan kalian ke sini cuma membawa masalah. Biarlah petani pakai cara mereka sendiri. Gak usah dirubah-rubah. Oh, ini cewek yang kemarin di warung mie ongklok nih. Lagi pula, cuma orang desa yang tahu cara bicara dengan orang desa. Bukan orang-orang dari Jakarta. Loh, Mbak Iki sopo toh? Saya calon istrinya Mas Bono. Udahlah, lebih baik kalian pulang ke Jakarta. Kalian gak pantas ada di kebun kayak gini. Gak pantas.
Tapi kenapa ya malah pemuda desa semua tuh pada lari ke Jakarta? Apa pemuda desa sini semua juga gak pantas ya turun ke kebun? Ternyata dia bisa ngomong juga ya. Jangan mentah-mentah Anda dari Jakarta, terus Anda merasa pintar. Enggak. Saya gak merasa pintar. Saya justru banyak belajar dari orang desa sini. Maaf ya kalau saya ganggu. Permisi. Ntar dulu, saya belum selesai bicara. Hei! Tunggu! Desa apa tuh, Mbak? Tadi kamu dengar sendiri kan, katanya calon istrinya Bono. Saya juga udah ketemu kemarin sama dia di Myeongklok itu loh. Lah, terus Bi? Tahu deh, tapi kelihatannya sih dia cemburu banget. Oh, itu sebabnya dihasut semua petani di sini biar datang ke pertemuan kita kali ya, Mbak? Nggak tahu juga lah, Nok. Tapi jadi kepikiran deh, emang menurut kamu benar aku bikin desa ini nggak tenang gitu? Nggak juga, Mbak. Harusnya Mbak itu tanya langsung sama sebenarnya soal ini. Biar nggak ada salah paham tuh loh, Mbak. Iya sih ya. Sampai gagal ya, Mok? Beres, Mbak. Pokoknya, kalau kamu berhasil, saya kasih hadiah khusus buat kamu. Wah, tenang ya, Mbak. Yowis, pergi. Tahu tadi yang lihat. Yowis, Mbak. Doakan semoga saya berhasil, biar tidak ada yang aku pas bunuh lagi. Udah, saya jalan dulu, Mbak. Yo. Monggo, Mbak. Monggo. Aja kenapa sih, Bono? Aku kan udah bilang sama kamu kalau diantara aku dan Rani itu nggak ada hubungan yang khusus. Dia itu cuma teman kecil aku. Kalau emang dia menganggap aku lebih, ya aku nggak tahu. Tapi emang kamu nggak bisa lihat apa dia tuh cemburu? Yaudah, lagian kan kita nggak ada apa-apa. Bukan yang nggak ada apa-apa. Tapi belum. Apa? Belum. Kalau aku boleh jujur sama kamu, kamu itu orangnya pemberani, kamu mandiri, dan kamu berani mengambil sebuah keputusan yang besar. Dan kamu juga bisa mempertanggungjawabkannya. Kamu udah menunjukkan semua itu dengan cara kamu datang ke desa ini. Apaan sih, gak ngerti. Terus poin aja langsung, kenapa? Aku cuma mau ngasih pertanyaan ke kamu. Yeah.
Bril, bangun Bril, Bril. Orangnya udah gak ada. Bangun, bangun. Bril, 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 Bril. Sabar ya, Duk. Cek tenang. Gak apa-apa, ya. Udah gak apa-apa. Bu, kamarnya udah Bono bersihin. Siapa tuh ya yang berani masuk kamar itu? Takut, Bu. Sabar, Duk. Gak apa-apa. Ada ibu di sini. Kamu aman, ya. Wah, ada apa ini? Kok lagi pada seneng banget tuh kelihatan, Mas Bos? Seneng gundulmu. Kamu dari mana aja sih, Mok? Dari tadi dicariin kok enggak ada. Itu tadi kayaknya ada yang naro ular di kamarnya April. Wah, ular, Mas Bos. Wah, ini pertanda, Mas Bos. Pertanda apa? Ini pertanda tidak baik. Kalau ularnya ada di kamar Mbak April, itu tandanya ada yang gak suka sama Mbak April. Nah, aku gak percaya sama hal seperti itu. Ya terserah, Mas Bos. Gak percaya atau enggak. Tapi saran saya, Mas Bos, Bu, Mbak April, lebih baik Mbak April pulang aja ke Jakarta supaya aman. Yaudah, saya pulang aja deh. Kok kamu ngomong gitu sih, Pril? Mungkin Tomo bener, Bu. Nanti semakin lama saya di sini, semakin banyak yang gak suka. Malah panjang urusannya. Ya coba dibikin lagi, Tonduk. Kenapa kamu? Enggak, Mas. Saya sembelit ya, Mas. Kremian. Kamu bohong ya? Apa itu? Enggak, Mas. Bener, Mas. Saya sembelit ya, Mas. Enggak, coba aku lihat. Mas, jangan, Mas. Apa itu? Hah? Duh, Mas. Mas. Apa ini? Jadi kamu yang naruh ularnya di kamar April, toh? Itu ularnya. Mas, mas, saya disuruh, mas. Mas, saya cuma disuruh, mas, bos. Bener, mas, bos. Mas, mas, mas. Bu. Maaf, toh, mas. Masuk kamu ke dalam, mas. Mas, saya cuma disuruh, ya. Udah, udah, masuk. Cepetan. Masuk, ah. Mas, jangan jolimi saya, toh, mas. Aduh, mas. Terus kenapa kamu mau? Kamu itu sebenarnya lebih pengen ikut dia apa ikut Mas? Milih Mas Bos, Mas. Terus kenapa kamu mau? Ya tadinya saya sakit hati ya, Mas. Tiba-tiba Mas Bos itu waktunya lebih banyak sama Mbak April ya, Mas. Mo, ini tuh hidup saya, terserah saya mau ngapain aja. Kenapa kamu jadi ikut campur? Iya, Mas, gak laki-laki, Mas. Buka toh, Mas, sambunnya gak enak ya, Mas. Gak, pokoknya saya gak mau tahu kamu tidur di kandang ini sampai besok pagi. Oh, jangan toh, Mas. Gak. Mas. Mas, jangan, jangan jolimi saya tuh, Mas. Mas, jolimi saya tuh, Mas. Mas, bos. Kamu percaya kan kalau Bono bisa jaga kamu? Nggak ada kebahagiaan seorang ibu selain melihat anaknya bahagia. Dan kebahagiaan Bono itu muncul setelah kamu ada di sini, Nduk. Kebahagiaan masa kecilnya waktu ayahnya masih hidup. Sekarang muncul lagi. Dan ibu lihat, kebahagiaan itu ada setelah kamu datang, nak. Ibu percaya sama saya? Ibu lebih dari percaya sama kamu, Nduk. Ibu nitip Bono sama kamu, ya. Bangun, bangun. Mas Bos. Mas Bos tega banget deh. Masa saya disamakan sama ayam toh, Mas Bos? Dingin ya, Mas Bos? Kamu sih. Iya, Mas Bos. Besok enggak lagi-lagi, Mas Bos. Tuh, gara-gara kamu dia jadi mau pulang ke Jakarta, kan? Nah, terus Mas Bos mau kemana, Mas Bos? Aku mau nganterin dia ke terminal. Yaudah, jangan diulangin lagi ya. Kalau kamu ulangin lagi, tak suruh tidur di atas gunung kamu. Iya, Mas Bos, enggak. Jagain rumah ya. Iya, Mas Bos.
Yuk, Pril. Mo, jaga rumah ya. Malahan, Mbak, tadi pagi ke di Jakarta itu minta diantar ke terminal. Pulang? Oh. Aduh, akhirnya. Aku gak boleh ketinggalan momen ini, Mok. Aku harus jadi penyemangat Bono yang ditinggal pergi gadis itu. Bononya mana? Yang antar terminal, Mbak. Yowis, kita susul ya. Yowis, rantaiku putus, Mbak. Naik motor aja ya. Oh, yowis. Eh, Mas Oce. Motornya tak sewa, yowis. Bawa. Segini kosong, kau. Iya. Gak apa-apa. Loh, kalau motor Mas Bono, saya Mbak, saya turun dulu Mbak. Oh, tenang toh, Mbak. Motor Mas Bono, ya toh? Kamu bilang ke terminal, kok di sini? Ya, saya nggak tahu, Mbak. Mungkin Mbak April minta oleh-oleh dari sini buat di kota. Ya toh? Mbak, coba ke sana, Mbak, yuk. Ini bener itu tasnya Mbak April, ya toh? Ya, Mbak. Mas Bos! Mas Bos! Mbak bantu teriak gitu loh, Mbak. Mas Bono! Mas Bos! Aku Mas Bos, Mbak! Mbak duluan aja! Mas Bos! Sedih ya, Bon, rasanya ditinggal orang yang kita suka. Sekarang kamu lihat kan, Bon? Ternyata dia gak sekuat yang kamu pikirkan. Kamu tuh mau ngomong apa sih? Aku cuma mau kamu buka mata kamu aja, Bon. Di sini ada perempuan yang lebih sayang sama kamu. Terus? Ya aku gak mau ngeliat kamu sedih terus, Bon. Perempuan itu siap kok nerima kamu apa adanya. Kamu tuh sebenarnya kesini mau ngapain sih? Aku cuma mau ngucapin selamat tinggal aja sama kamu. Dan aku mau ngeliat kamu untuk terakhir kalinya menghirup udara desa. Oh iya? Ya ampun, repot-repot jadi tersanjung. Asli, makasih loh udah mau nyempetin waktu kesini. Aku tuh sayang banget sama desa ini. Ya, walaupun banyak juga sih yang nyebelin. Ya, beginilah orang desa. Dan beginilah aku. Enggak kok, enggak semua orang kampung itu kampungan. Banyak juga orang kampung yang terpelajar. Jauh daripada orang kota. Ya walaupun banyak juga sih orang kampung yang pakai cara kampungan buat dapetin apa yang mereka mau. Nggak tahu sih ujungnya berhasil apa enggak. Kita lihat aja sampai nanti bis jemput kamu. Semua bakal terjawab kok. Wong aku mau nemenin April ke Jakarta kok. Apa? Ke Jakarta? Apa yang kamu lakuin kemarin itu sama sekali nggak menyurutkan langkah aku dan April. Dan sekarang aku jadi lebih tahu kalau April itu emang perempuan yang berani dan tegar. Dia sama sekali gak terpengaruh sama apa yang kamu lakuin. Enggak kok. Kita ke Jakarta sebenarnya cuma mau ngasih tahu orang tua aku aja soal pertunangan kita. Ya? Tenang aja, bentar lagi juga balik lagi. Ketemu lagi kita. Iya, kamu tenang aja. Nanti tak undang kok. Ya sudah Mbak, ya begitulah cinta Mbak. Kalau sudah bertemu, tak di desa, tak di kota. Sekarang terserah Mbak aja. Mau yang di kota atau yang di desa? Enggak! Loh, lebih baik sama...